Belum nonton video ini? Ada giveaway kalung emas dan kaos official Ikatan Cinta. Untuk pendaftar baru SpinPay. Download SpinPay sekarang di App Store dan Play Store. Enak gak, Bu? Mau yang mana aja? Oh, masuk ke sini. Oh, pilih. Itu daging. Daging ayam. Masakan ya. Pakai masker dulu, banyak penonton. Coba, makasih. Ya. Bantu, bantu, bantu. Oke, tunggu aba-aba dari saya. Saya minta semua untuk menariknya dengan kompak ya. Kompak! Kompak! Tasya mau ngajakin keluarga Bapak Junaidi buat jalan-jalan, tapi sebelumnya kita jemput dulu yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini lagi beres-beres. Iya, beres-beres, Kak. Halo, Ibu mana sama Bapak? Sama yang lain? Di dalam. Minta tolong dipanggilin ya. Pak, panggil. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Bapak. Sehat? Alhamdulillah. Waduh, ini di rumahnya siapa ini, saudaranya? Iya, jadi kemarin Bapak Junaidi sama keluarga di sini dulu ya Pak ya, istirahat. Makasih ya udah diterima dengan baik Bapak Junaidi. Tapi kalau Tasya liatin, kayaknya ada yang kurang deh. Kamal ya? Kamal dia nggak bisa libur. Kerja dia. Masih kerja, dia nggak bisa libur, nggak diizinin libur. Oh, jadi nggak bisa ikut kita jalan-jalan hari ini, Kamal? Nggak bisa. Ya udah kalau gitu Bapak, Tasya minta izin mau ngajakin Bapak Junaidi sama keluarga untuk jalan-jalan, nggak apa-apa ya? Ya, tadi dulu Neng, saya mau ngambil ini, ada yang ketinggalan. Oh iya, boleh, itu, boleh, silakan ini. Neng. Udah kering, udah. Ini lagi dijemur? Iya. Itu dijepit, dijepit. Udah. Ya udah, Pak, kalau gitu pamit dulu ya. Terima kasih. Hah? Dadah. Pamit ya, Pak. Yo, mari. Dadah. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tim bedah rumah yang mana yang telah membedah rumah Pak Junaidi. Karena beliau benar-benar layak untuk mendapatkan bedah rumah ini. Beliau sangat membutuhkan sekali bantuan dari tim bedah rumah mengingat penghasilannya yang sangat minim. Maka dari itu kami ucapkan ribuan terima kasih kepada tim bedah rumah. Terima kasih tim bedah rumah. Dan GTV, terima kasih. Halo kakak. Masih pada semangat? Semangat. Banget. Pak Rahmatnya ada? Ada di dalam. Saya boleh ketemu nggak? Boleh. Oh, boleh. Akang semangat ya, hujan-hujan harus tetap semangat nih. Halo Mama. Oh ini orangnya. Iya saya Rahma. Saya dari kemarin udah ngikutin Pak Junaidi. Oh. Iya. Kemarin gimana rumahnya Pak Junaidi? Wah kemarin mah tanah, apa lantainya aja masih tanah Pak. Tanah? Gimana nih Pak kalau saya boleh tahu progresnya? Oke, kalau untuk progresnya ambil jalan ke dalam ya. Nah belum lanjut, pakai helm dulu ya. Oh iya Pak. Silakan. Nah Pak, kemarin itu aku lihat biliknya tuh rusak banget Pak. Ya. Sekarang udah bagus banget ya. Ya memang kemarin bangunannya Pak Junaidi ya? Iya. Bangunan itu dari bilik ya, karena kondisinya juga udah memprihatinkan. Makanya kita ganti, kita rubah dengan konsep layout apa denah ruangan yang baru aku buatin. Ini posisi di kita berdiri ini ruang tamu. Tuh. Oh ini ruang tamu Pak ya? Ini untuk ruang makannya di sini, aku kasih sekarang ada penyekat juga di sini. Terus kamar dua, aku kasih posisi kamar di sana, sebelah kanan kita, sama sebelah kiri. Oh, jadi menyesuaikan sama layout tanahnya yang L gitu. Boleh nggak Pak, aku lihat-lihat yang lain? Ayo, mari. Oh, iya. Nah ini si Akangnya lagi mulai kerja, ya. Pak, ada yang bisa saya bantuin? Jadi saya pengen bantu ini Pak. Mau ngecat aja paling ya? Saya coba Pak ya, ngecat ya. Ini pojokan bisa, pojokan. Nggak usah naik. Nggak usah pakai tangga? Iya.
geser dulu, Kang, turun dulu. Ya, pojok aja. Ini ya? Nah, yang gampang. Pak, kalau bangun rumah nih kayak gini nih, kira-kira tuh butuh waktu berapa jam? Kita standarnya dikasih tuh kurang lebih 36 jam. 36 jam. Dari mulai perubuhan sampai rumah nanti selesai. Gitu. Oh, berarti waktunya singkat, Pak ya? Singkat banget. Makanya mesti semuanya multi progres. Jadi mana yang bisa dikerjain, kerjain. Oh gitu. Udah saya lanjut bentar, Pak ya. Pojoknya boleh. Wah, tangan saya kena cat nih. Apa-apa. Tandanya orang kerja pasti kotor kalau nggak keringetan. Yuk, kita lihat yang lain. Yuk. Silakan. Nah. Wah. Ini yang si Akangnya masih beresin kusen. Ini bagian dari mainan-mainan dindingnya, ya. Karena untuk gradasi apa kulit bangunannya aku mainan juga, aku kasih. Oh, untuk gradasinya, Pak ya. Jadi nggak polos. Kalau menurut Pak Rahmat nih, udah berapa persen Pak kira-kira pembangunannya? Oke, kalau untuk progresnya ini udah 60-65% lah ya. 60-65%. Semoga cuacanya mendukung. Amin. Biar pembangunan lebih cepat selesai, Amin. Pak ya. Amin. Ya. Pak, kalau gitu saya mau pamit dulu, Oke. Pak ya. Ya, mari. Silakan. Ini yang Oke. Terima kasih banyak Sama-sama. Ya Pak atas waktunya. Ya. Akang-akang semua saya pamit ya. Semangat kerjanya ya Pak Akang, meskipun mendung semoga cepat selesai. Amin, amin. Ya udah saya mau nyusulin Pak Junaidi jalan-jalan dulu ya Pak. Ya, terima kasih. Mari. Berenang Ibu. Udah pernah berenang belum? Belum pernah. Ini pengalaman pertama ya buat Ibu dan juga keluarga ya. Iya. Sama-sama ya. Yuk.
tempatnya iya, bagus banget ini. Ayo kakek. Nah, yuk. Nah, gimana ini Neng? Bagus banget. Bagus ya Bu ya? Iya, gak pernah kesini. Assalamualaikum. Bapak, kita bergeser ke situ. Ini Rama udah pesenin. Iya, Oma. Duduk kayak. Ya. Wah, ini Rama pesennya banyak banget. Iya, Kak, biar semuanya kita makan rame-rame nih. Bapak baru pertama kali ya makan kayak baru, gini? Baru. Ibu kenapa kok diem aja? Ini Neng, lagi mikirin anak saya yang pertama, si Kamal. Kita udah niat makanan, udah siap mau makan. Tapi dia nggak ada nih. Kasian dia belum pernah makan kayak beginian. Ibu pengen Kamal juga ngerasain makan yang enak ya. Biar makan bareng-bareng di sini. Waalaikumsalam. Itu dia datang. Alhamdulillah nih kita bisa makan bareng-bareng di sini ya. Alhamdulillah kita bisa nikmatin bareng-bareng. Udah duduk. Udah duduk. Ibu, Bapak, dan semuanya. Jadi tadi tim bedah rumah udah jemput Kamal di tempat kerjanya supaya bisa makan malam sama-sama kayak kita. Bisa nikmatin bareng-bareng. Sesenang sama-sama ya, Ibu. Sesenang sama-sama. Oh iya, Rahma. Tadi Rahma bantuin Pak Rahmat ya buat bikin rumahnya Bapak Junaidi? Iya, progresnya udah lumayan banget nih. Sedikit lagi selesai, Pak. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan rumah Ibu, Bapak, dan semuanya jadi jauh lebih baik ya. Amin. Cara makannya, ini ada kompornya, tuh, sama itu ada pemanggangnya. Nah, kalau misalnya daging-daging, bisa Bapak panggang. Kalau pengen yang kuah-kuah juga bisa direbus pakai hotpotnya. Bapak udah lapar ya? Iya. Tapi sebelum kita makan, mungkin ada baiknya kita mengawali segala sesuatunya dengan doa terlebih dahulu ya. Iya. Siapa yang mau pimpin doanya? Sama. Amin. Chef boleh bantu untuk nyalain kompor? Iya, nggak boleh saya bantu nyalain kompor? Iya, nggak ngapain deh, boleh makan begini. Jadi Pak, mari silakan. Terima kasih Chef. Iya, sama-sama. Oke Ibu, Bapak, Pasha bantuin masak ya. Yuk. Ada nggak situ sumpit ya? Ada. Ini namanya jamur enoki. Apa? Oh, ini enak sekali nih. Benar. Aduh. Ih, pinter loh. Enak gak, Bu? Mau yang mana aja? Oh, masuk ke sini. Oh, pilih. Itu daging. Daging ayam. Masak ayam. Dulu ya. Adek, buka aja sendoknya. Iya, Bapak. Kenapa kakek mau diliatin aja? Ya, iya, makanya entah. Bingung, makanya. Kasih bantu ambilin ya. Mau yang kuah apa mau yang panggang? Yang panggang. Yang panggang. Cobain kayak enak pasti rasanya. Iya. Ya, lihat kita ya, Pak. Lagi. Oke. Nah. Oke. Okay. Nah, dari tadi kan udah pada makan. Supaya enggak selet, kita minum sama-sama, tapi sebelumnya kita cheers dulu yuk. Gelasnya boleh sama-sama diangkat. Cheers.